Sains Islam Malaysia telah mengambil langkah yang bijak dengan menggalakkan para pelajar untuk beriadah melalui dengan kerjasama dengan pusat sukan universiti berkenaan. Baru-baru ini, Pusat Sukan Universiti Sains Islam Malaysia telah membuka semula perkhidmatan gimnasium untuk para pelajar. Operasi perkhidmatan gimnasium ini telah bermula pada 19 Oktober 2016 dan jadual penggunaan gimnasium yang berbeza untuk mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian dekat ni yang saya lihat sangat membanggakan dan jika saya dapat lihat dalam buku daftar masuk untuk gym, saya dapati hampir purata kemasukan pelajar untuk setiap hari adalah lebih kurang 20 orang. 80% alat-alat di gymnasium telah diperbaharui untuk kegunaan para mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia. Nur Ashikin Syamsuddin, pelajar pendidikan Islam Fakulti Pusat Bahasa Utama, merupakan salah seorang pelajar yang sering menggunakan gymnasium Universiti Sains Islam Malaysia. Menurut beliau, fasiliti gym yang disediakan sebelum ini amat sedikit jika dibandingkan dengan fasiliti yang disediakan kini. Banyak sangat penambahan yang dia membuat kat sini. Jadinya memudahkan kita semua, perempuan, lelaki untuk main kat gym ni. Seiring dengan galakan Menteri Beriadah Sukan yang menggalakkan para mahasiswa untuk kekal aktif dan cergas, usaha Pusat Sukan dengan menyediakan gimnasium ini amatlah wajar dilaksanakan. Diharapkan para pelajar dapat menggunakan kemudahan gimnasium ini dengan sebaiknya. Marilah kita kekal aktif dan cergas kerana akal yang cerdas lahir daripada yang cergas. Saya Amalina Ahmad Izzuan melaporkan untuk Universiti Sains Islam Malaysia.